Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi dalam video kali ini aku terpaksa buat dalam mood stealth mode ataupun mood senyap. Sebab apa, anak aku ada tidur kat sebelah, sekarang dah pukul 2 pagi. Jadi aku tak nak ganggu dia, aku pun tak nak alihkan dia ke bilik sebelah. Tak apa, kita just buat video secara santai eh. Jadi dalam video kali ini aku nak buat satu lagi video tutorial ataupun video cara mengajar lah. Kita cakap dalam bahasa Melayu dia. Okay, apa aku nak ajar kali ini dalam video kali ini? Okay, aku nak ajar korang untuk transfer chat WhatsApp korang daripada peranti iPhone ataupun iOS kepada peranti Android korang. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. Okay, jadi sedikit background story eh. Mungkin ramai tertanya-tanya kenapa aku nak buat benda ni kan? Benda ni simple je. Okay, bagi orang macam aku yang selalu bertukar-tukar telefon, kita akan mengalami proses di mana kita perlu transfer data daripada satu telefon ke satu telefon lain lah. Jadi dalam keadaan biasa, contoh kita tukar daripada Android ke Android tak ada masalah. Kita tukar daripada iOS kepada iOS pun tak ada masalah sebab dia interplatform adalah senang. The problem will happen. Masalah dia akan mula berlaku apabila kita nak cuba transferkan data antara dua platform berlainan ataupun cross platform lah. Contoh kita nak transferkan WhatsApp data atau WhatsApp chat daripada iPhone kepada Android. Jadi dalam video kali ini secara spesifiknya aku nak ajar korang cara nak transfer data chat WhatsApp korang daripada iPhone kepada Android. Sedikit disclaimer, tutorial ni hanya boleh digunakan sekiranya korang nak transfer data tersebut daripada iPhone ke Android. Dia tidak boleh digunakan jika korang nak transfer daripada Android ke iPhone. Untuk Android ke iPhone, dia ada satu platform lain dipanggil Dr. Phone, tak silap akulah. Nanti kita buat separate video untuk itu. Jadi sebelum kita mulakan, aku nak terangkan apakah perkara atau benda-benda yang korang perlukan. Okay, yang pertama, korang perlukan satu PC lah ataupun Windows ataupun Mac punya komputer. Korang perlukan komputer lah. Seterusnya, korang perlukan korang punya iPhone dan Android phone korang yang korang nak transferkan data tu. Seterusnya, korang perlukan kedua-dua kabel untuk iPhone dan Android korang. Kalau macam ni, aku guna Type-C dan juga Lightning kabel. Dan kedua-duanya mesti dikonekkan pada komputer korang lah. And last but not least, korang perlu install satu aplikasi WhatsApp Migrator dekat Android korang dan juga satu aplikasi WhatsApp Extractor dekat korang punya komputer. Nanti aku tunjukkan macam mana. Jadi, jom kita mulakan. First thing first, korang mesti install aplikasi WhatsApp Migrator dekat korang punya Android phone korang lah melalui Play Store. Cumanya apa aku boleh katakan bahawa aplikasi WhatsApp Migrator ni adalah aplikasi berbayar dan korang perlu membayar sekitar RM27.99 untuk sekali bayar saja untuk mendapatkan aplikasi ini secara penuh. Jadi macam aku dah install aplikasi WhatsApp Migrator, korang nampak kat bawah ni. Right, jadi aku dah install. Jadi apabila korang dah install aplikasi WhatsApp Migrator tersebut di dalam Android phone korang, proses seterusnya adalah korang pergi ke komputer korang pula. Dekat komputer korang, korang perlu pergi layari website WhatsApp Migrator iaitu di www.whatsappmigrator.com. Apabila korang dah tekan enter, dia akan buka dia punya paparan webpage ni lah. Secara umumnya, semua tutorial yang aku akan cakapkan ni, dia ada je tunjuk dekat website ni. Secara video ke secara penulisan, cumanya mungkin aku buat video macam ni akan membantu korang untuk lebih faham lah sebab apa ini video dalam bahasa Melayu dan kita tunjuk proses satu persatu menggunakan video juga. Okay, jom kita teruskan. Jadi dekat website ni korang scroll ke bawah, korang akan nampak macam-macam lah. Dan korang akan nampak benda pertama sekali, nombor satu ditulis kat sini, extract WhatsApp archive from your old iPhone. Jadi korang tekan dekat sini, extract required file. Jadi dia akan bawa korang ke next page lah. Secara ringkasnya aku terangkan kat sini proses dia akan berlaku macam ni. Proses yang pertama selepas korang download aplikasi dekat phone dan juga dekat komputer nanti adalah korang akan backup dulu korang punya data, bukan hanya WhatsApp data, semua data korang dekat iTunes korang. Okay, apabila dah backup dekat komputer korang, apa yang akan berlaku, aplikasi WhatsApp Migrator Extractor akan extract data yang WhatsApp yang diperlukan tu keluar daripada backup tersebut ke desktop lah ataupun ke mana-mana folder lah. Proses seterusnya, korang ambil dan copy data yang telah di-extract tersebut masuk ke peranti Android korang. Dan proses seterusnya adalah menggunakan WhatsApp Migrator apps yang ada dekat Android korang. Dia akan proses data tersebut untuk dijadikan data yang boleh digunakan untuk di-restore ketika korang menggunakan aplikasi WhatsApp apps lah yang official. Itu saja dia punya proses. Jadi jom kita teruskan. Jadi dekat WhatsApp ni, korang nampak dekat bahagian tepi ni ada extraction. Korang klik bahagian extraction ni, dia akan drop down. Okay, aku lupa nak bagi tahu bahawa komputer yang korang boleh gunakan adalah kedua-dua platform lah. Korang boleh guna PC, Windows ataupun korang boleh guna juga macOS lah. Tak ada masalah. Dan dua-dua cara aplikasi dia adalah sama lebih kurang. Jadi bagi tujuan ni, aku akan klik Mac How to Extract Chat Storage.sqlite.
chatstorage.sqlite tu adalah backup chat WhatsApp korang yang korang kena extract nanti. Itu nama dia punya file dia lah nanti. Okay, jadi macam ni aku masuk kat page seterusnya, Mac. Jadi apa aku perlu lakukan? Macam bawah ni dia bagi tahu untuk Mash update dia dah ada WhatsApp Migrator Extractor apps spesifik untuk Mac dan juga Windows. Macam sebelum ni, kalau aku nak lakukan proses ni dia memang agak renyah tau. Sebab apa dia tak ada satu spesifik apps untuk extract data. Untuk apps dekat phone ada, tapi apps dekat komputer untuk korang extract data tu tak ada. Apa yang berlaku dulu, kalau nak kata aku nak buat proses ni, aku akan backup iPhone aku kepada iTunes dan aku kena cari tau folder dekat iTunes backup tu yang spesifik yang SQLite tu, aku kena extract keluar. Macam sekarang, dia dah build up satu aplikasi ataupun software yang khas untuk extract benda tu secara automatik nanti. Nanti kita tunjukkan. Jadi, macam sekarang ni, korang tekan check out from this page untuk download apps extractor tu ke komputer korang. Okay, macam bawah ni korang nampak, sama ada korang nak download untuk Windows atau Mac, macam aku dah download. Jadi, aplikasi dia akan jadi rupa macam ni kat bawah. Korang nampak kat bawah ni, aku dah install WhatsApp Migrator Extractor. Aku dah install lah. Okay, apabila sudah install, proses seterusnya apa yang korang perlu lakukan adalah korang perlu ambil kabel lightning korang ni, korang cucuk pada iPhone korang untuk kita lakukan proses backup data iPhone ke komputer korang. Jadi secara normalnya apabila korang cucuk kabel ni ke komputer, dia akan trigger dan pop up iTunes. Ok, jom kita buka iTunes aku. Ok, dekat iTunes ni pula, korang pergi dekat logo iPhone ni untuk korang masuk ke bahagian iPhone korang. Ok, dekat sini adalah penting untuk korang fahamkan eh. Ok, untuk korang backup data daripada iPhone ke MacBook ataupun ke PC korang, dia akan ada dua cara. Iaitu satu melalui iCloud kalau korang nampak. Yang kedua adalah untuk download ataupun backup ke komputer itu. Jadi korang ambil backup to this computer. Kemudian korang kena pastikan dekat bawah ni bahagian encrypt local backup ni korang mesti tak tanda. Jangan tanda apa-apa. Sebab apa, korang mesti melakukan backup ni secara unencrypted. Ha, kalau anda kata encrypted, dia takkan jadi. Apa korang melakukan adalah korang just klik butang apply dan sync. Apabila korang dah klik butang apply dan sync, dia akan trigger lagi sekali tau untuk korang buat encrypted backup. Korang jangan ambil, korang ambil sebelah dia don't encrypt. Okay, macam ni aku dah ambil, dia akan lakukan proses backing up. Korang akan nampak nanti bar biru dekat atas iTunes ni, dia akan ada macam progress bar lah, ada sikit sampai penuh. Jadi bagi tujuan video ni, aku dah buat backup. Jadi kita akan stop proses backup ni dekat sini. Jadi lepas backup korang dah selesai, korang just tekan butang done. Now, korang perlu buat apa? Korang buka aplikasi WhatsApp Migrator Extractor yang ada pada PC korang ataupun MacBook korang ni. Macam aku tekan. Okay, bila tekan, secara automatik ni selalunya dia akan trigger dan dia akan cari sendiri file yang korang dah backup daripada iTunes tadi. Okay, macam dalam kes aku ni, dia dah keluar macam ni. Ha, ni dah siap-siap lah. Maknanya folder yang ditunjukkan ni adalah memang folder yang perlu untuk melakukan proses migrasi ini. Bila dia dah extract macam ni, korang just tekan butang bawah ni, korang nampak tak dia ada extract. Okay, korang just tekan je extract. Okay, macam ni dia dah extract. Ada 38 item. Dah selesai extract. Korang hanya tekan show extracted file. Okay, dekat sini korang juga boleh pilih untuk upload to Google Drive. Jika korang nak copy extracted file tu ke Android korang melalui Google Drive. Tetapi aku nasihatkan tidaklah. Aku nasihatkan korang guna pen drive atau guna kabel directly. Sebab apa? Selalunya chat backup kita ni besar saiz tu. Bergigabyte. Okay, macam ni aku dah extract. Jadi aku just show extracted file. Dia akan tunjuk. Tadaa! Jadi ini adalah file yang kita perlukan untuk kita transfer kepada Android phone kita untuk melakukan proses seterusnya. Jadi sekarang apa korang perlu lakukan? Korang ambil korang punya Android phone. Korang connect kepada USB Type-C korang ataupun micro USB korang lah. Maknanya connectkan Android phone korang kepada PC korang. Okay, macam ni dia keluar pop-up nak charge ke nak transfer file. Ambil transfer file. Jadi macam ni dia dah keluar macam ni. Aku punya Realme 6 punya storage lah. Apa yang korang perlu lakukan adalah korang pergi balik dekat extracted punya folder tadi yang korang nampak kat sini. Okay, extracted folder from iTunes backup ni. Korang ambil, korang copy. Korang copy ke folder di dalam Android korang. Jadi ada dua tempat korang boleh copy dan letakkan. Yang pertama, korang boleh copy ke dalam folder WhatsApp Migrator. Dia ada satu folder WhatsApp Migrator. Kalau tak ada, korang boleh buat folder tersebut. Tetapi cara kedua ni adalah cara yang baru. Dia baru je buat, aku baru perasan dia ada update. Korang boleh juga letak backup tadi dekat dalam download folder. Kat situ je, senang. Okay, jadi bagi tujuan ni, aku akan letak kat dalam download folder. Aku drag lah. Okay, drag. Masuk download folder. Okay, macam ni aku dah ada letak dalam ni. Jadi, sama ada korang paste on, biarkan di copy sampai habis. Okay, now apa korang perlu lakukan adalah korang perlu ambil Android phone korang.
dan korang pergi launch dia punya aplikasi YZ Migrator. Okey, apabila kita launch aplikasi YZ Migrator ni, rupa dia macam ni lah lebih kurang. Okey, apa korang perlu lakukan? Korang select iPhone Archive ni. Ha, dia ada auto search lah. Korang biar ada auto search, korang yes. Okey, nampak? Check storage SQLite tu found. Apa korang perlu lakukan adalah korang tekan je butang play. Nampak dekat sini dia ada bagi satu warning. Detected WhatsApp V2.18.248. Please uninstall WhatsApp before running YZ Migrator. Maksudnya apa? Bagi tujuan korang nak extract pula data tadi ke dalam phone korang tadi, korang perlu uninstall dulu segala WhatsApp apps yang ada kat phone korang. WhatsApp business ke WhatsApp biasa korang perlu uninstall. Nanti bila kita selesai proses migrasi tadi, dia akan suruh kita install specific version of WhatsApp apps tadi untuk kita gunakan. Jadi bagi tujuan macam ni, aku dah uninstall, just buat continue anyway. Jadi dekat sini dia dah beritahu bahawa update April 2020 dia akan beritahu update masa ke semasa. And order WhatsApp is required to restore your message. Korang just tekan OK dan berlakulah proses migrasi tersebut. Korang just tunggu je. Macam sekarang ditunjuk converting message bla 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 bla, nanti dia akan sampai selesai lah. Jadi apabila dah selesai, dia akan keluar conversion successful macam ni lah. Maknanya total 270,800 lebih conversion dah berlaku. So conversion successful, congrats, everything went good. Jadi sekarang dia akan suruh korang install WhatsApp versi 2.18.248. Korang just tekan show me how. Dia akan tunjuk korang install WhatsApp tersebut. Korang just download WhatsApp, tekan kat link bawah tu. Jadi dia akan bawa korang ke page dia melalui mobile apps. Dan dekat sini korang just click download WhatsApp link tu. Dan korang tunggulah sampai selesai downloading WhatsApp version tersebut, APK dia lah dekat phone korang. Okay, macam sekarang WhatsApp APK tu dah habis download, korang install ke phone korang. Korang enablekan unknown sources dan proses installation akan berlaku lah. Apabila WhatsApp dah habis install, korang just open, korang tekan agree and continue. Lepas tu korang masuklah nombor telefon yang korang nak lakukan restorasi tu. Okay, macam sekarang aku masuk nombor contoh ni lah. Okay, tekan okay. Lepas tu korang tunggu dia punya macam TAC number lah, dia punya apa, security number. Lepas tu korang just masuk nombor telefon tersebut kat dalam dia punya security punya tempat ni. Lepas tu kalau korang ada 2-step verification, korang masuk pula password tersebut. Okay, tunggu verifying. Okay, macam ni. To restore, korang tekan continue, untuk allow. Lepas tu dia akan cakap backup form 5 minutes ago. Maknanya backup ni aku dah buat 5 minutes ago. Size scan-scan, korang just tekan restore je. Korang tekan restore dan korang akan tunggu proses restorasi tu selesai. Ini dah kira last step lah ni. Okay, korang tekan next. Korang masukkan lah nama apa benda korang punya profile tersebut lah. And then korang tekan butang next. And then proses initializing semua akan berlaku. Backing up message. Okay, melalui pengalaman aku dekat WhatsApp Android ni, dia ada macam glitch sikit lah. Dia akan keluar benda macam backing up message ni padahal kita nak restore. Apa korang perlu lakukan, korang just tekan butang back ataupun korang just swipe up ataupun tekan butang home, dia akan keluar. Nanti korang masuk balik WhatsApp untuk dilakukan proses seterusnya. Sebab apa, kalau korang tunggu dekat sini dia takkan berlaku apa-apa. Dia akan pusing je kat satu sini, nanti korang akan rasa macam blur. Kenapa dia dekat situ je, dekat dia yang tak selesai-selesai kan? Sebenarnya dia ada sedikit glitch. Korang keluar je daripada aplikasi WhatsApp ni dan korang masuk balik. Okay, bila korang masuk balik, tada, korang punya backup semua dah di-restorekan. Jadi korang boleh lakukan cross-checking lah. Apa data yang ada tu, ada tak yang missing daripada iPhone korang. Maka selesailah proses migrasi chat WhatsApp korang daripada iPhone kepada Android. Jadi guys, kita dah selesai proses tutorial kali ni. Dia agak panjang dan agak complicated, tapi secara asasnya benda ni senang sangat sebenarnya. Korang hanya perlu install apps berbayar tadi dekat Android. Korang perlu install software extractor dekat komputer. Selebihnya korang just follow je proses backup, proses extract, proses transfer ke Android. Lepas transfer ke Android tu, korang melakukan proses untuk conversion pula data migrasi tadi untuk dijadikan usable data untuk WhatsApp korang. Selepas tu, korang install specific WhatsApp punya version yang dia suggestkan tu. Semua dia ada bagi tahu nanti dekat next tu, korang just ikut je. Korang install apps WhatsApp tersebut. Lepas tu korang restore daripada data yang dah di-convertkan tadi. Dah selesai restore tu, WhatsApp korang akan semua terpapar balik. Selepas tu korang nak pergi kat Play Store nak update WhatsApp kepada latest pun tak ada masalah. Lepas tu dah tak ada apa-apa proses, dia akan berlaku seperti biasa. Korang boleh buat WhatsApp backup menggunakan Google Mail ke apa macam biasa, tak ada masalah. Jadi guys, sekian saja video tutorial kali ni. Kalau anda kata korang ada apa-apa request nak suruh aku buat video tutorial yang lain-lain, korang boleh bagi suggestion di bawah. Macam biasa guys, sampai bertemu lagi video akan datang. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum.
Ciao.